testing karburator spin ke 537. Puji Tuhan. Sampai di 537. Ini terima kasih buat Mas Eko Yulianto, bagian produksi ini ya, PT Indofood CBP, sukses makmur divisi NSF. Lagi-lagi saya enggak tahu ini NSF ini apa ya. Pada Larang Bandung ini sudah pernah beli di nomor 502 untuk motor Skywave-nya. Ini sekarang dia beli untuk motor spin-nya di 537. Punya dua motor ini, Eko Yulianto ini. Terima kasih Mas telah dibeli, nanti saya berikan bonus. Karena sudah beli dua kali, memberi kepercayaan kepada saya. Wah, suatu kehormatan ya. Dibeli oleh bagian produksi. Dipercayakan di dua sepeda motornya, Skywave maupun Spin. Nah, para pemirsa yuk, jangan ragu, beli saja. Pasti enak. Dia bilang Skywave-nya cocok, enak. Lah, sekarang dia beli Spin. Pasti cocok, soalnya ini basicnya Spin. Karbu Spin. Jadi spesialis, malah khusus untuk spin. Oke, nanti saya rancang minjetnya pokoknya sesuai dengan spin. Terus enak, gas-gasannya pasti enak. Oh iya, terima kasih Mas. Semoga tetap sehat, sepabrik, lolos melewati pandemi ini. Sekeluarga juga, gak ada yang kena. Terus diberkati Tuhan, damai sejahtera dalam keluarga. Aman tentram, sukacita. Damai sejahtera, sudah ya, oke. Semua yang terbaik lah untuk keluarganya Mas Eko Yulianto, keluarga besarnya juga lolos dari pandemi ini. Oke, terima kasih. Langsung tes. Talk chair nyala ya. Oh pasti, pasti saya berikan yang terbaik, baru saya syuting kok. Jadi ini sudah starter enak, setting baru saya syuting. Gasnya ber-ber, kencang, galak ya, tapi bawahnya itu tetap enak, jadi gak mengagetkan, nyaman. Oh terhalang ini kameranya ya, tapi gak apa-apa, tetap ini bagus, enak buat dimainkan gasnya. Oke, sekian disambung video iklan. Terima kasih buat Mas Eko Yulianto. Ini bukan tempe penyet dan cabe loh. Tapi ini kampas rem. Kampas rem pakem non merek. Dan ini filter bensin terbaik se-Indonesia. Nah, kampas rem terpakem ya. Ini soalnya sudah dibandingkan dengan 6 merek terkenal yang umumnya terdapat di bengkel. Titit Ra, titit RAL, titit PART, titit RU, dan 3 digit serta original. Dicoba di motor yang sama, rutenya sama, jadi pada hari yang sama juga. Jadi dicoba naik ke Giri, turun di rem-rem, Telogo Pegat, menuju ke pasar, drojokan pasar di rem-rem-rem sampai drojokannya di rem. Kembali ke sini juga masih ngerem-ngerem, dicoba enak. Seberapa sampai jauh ya, jadi ada yang pakem pakem pertamanya lumayan, tambah lama tambah licin, ada yang asalnya nggak pakem, penyesuaian akhirnya tambah lama tambah pakem, tapi ya pakemnya segitu gitu aja. Dan ada yang nggak pakem, di rem 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 terus nggak pakem, ya sampai nggak pakem terus, nggak ada pakemnya gitu. Nah nomor satu yang ini, jadi pada saat itu juga langsung diganti, langsung dicoba supaya feel-nya dapat, nggak lupa ya. Hari itu juga kengangguran, jadi untuk menentukan dengan PD bahwa ini kampas rem yang nomor satu paling pakem, jadi perlu, memang perlu pengorbanan. Sama juga karburator, karburator saya ya ini dipersiapkan, diprotoli, pilot jet dan pilot screw ini diperiksa, ada yang karetnya sumbing. Ya saya ganti pakai repair kit saya. Ibaratnya tombok ya. Ada juga koin, koinnya terlalu kecil. Itu saya tombok, pernah juga. Untung saya jualan koin, jadi karburatornya masih bisa selamat. Tanpa harus retur ya. Ya diusahakan tidak retur saya. Cuma ini tetap dibuka minjet ya, pasti saya ganti. Jadi kondisinya begini, bongkar,
Yang bagian cuknya juga saya bongkar, jarumnya juga. Dan ini disemprot karburatornya ini, dalamnya ini ada diral, serbuk diral. Serbuk ini mungkin bekas pengerjaan bor ataupun bubut ya. Ninggal di lubang-lubangnya itu nanti saya semprot semua. Jadi nggak ada yang miss, semua kayak di QC ulang, quality control ulang. Nah setelah iklan juga persiapan, filter udara wajib dibersihkan ya, yang steril. Pakai alat ini, speed solar, dalamnya diisi bensin, disemprot, campur udara, nanti filter udaranya diusahakan steril, sebersih mungkin, sampai warnanya cerah. Kalau tidak ada manual pakai ini, botol aqua dilubangin, disiram bensin. Nah, ya ini contoh, sayang ya. Pokoknya disiram sampai basah sekali, ekstrim basah. Disemprot udara, disemprot angin yang kencang, kompresor yang kencang sekali ya, jangan ewes-ewes. Diulang lagi pakai bensin yang basah sekali. Nah, itu persiapannya. Supaya apa? Ya supaya pakai karburator saya enak. Dan nggak lupa juga businya ganti yang baru saja mas, menghindari keraguan. Karena sering ada contoh ya, keraguan setelah pasang karburator saya, dia trouble. Oh ini selesai nih. Oke. Ya ini sekian video iklan dari saya DR39 Choice karburator Tokaido.